viral video dirinya dicium oleh banyak selebriti pria, kini Kiki Syaputra kembali menjadi perbincangan warganet. Ya, komika kelahiran Garut, Jawa Barat ini mendatangi kediaman Maya Estianti dan meminta izin pada Maya untuk bertemu dengan anak bungsunya, Dul Jailani. Lantas apa tanggapan Maya saat Kiki mengunjungi kediamannya? Kamu kesini mau ngapain? Mau pacaran, Bun. Boleh gak pacaran? Iya, malam Sabtu. Gimana, mau ngapain kamu? Enak dong, sayang. Kita mau belajar bareng, Bunda. Belajar kelompok. Belajar apa? Saya mau ngajarin bahasa Indonesia. Saya guru bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Dengan banyolannya yang lucu, Kiki pun menceritakan awal pertemuannya dengan Dul pada Maya. Serta Kiki tak segan meminta izin untuk berpacaran dengan Dul. Sontak, pernyataan Kiki tersebut langsung disambut dengan Maya, calon menantuku. Lantas, benarkah Maya menyambut dan merestui Kiki? Dia kan ngakunya sebagai stand-up komedi nomor satu nih sekarang. Semua menteri berani dicelain sama dia, oke? Okay? Berani gak dicelain gue? Bukannya nggak berani, Bunda. Kita kan namanya menantu sama tentu harus ada adabnya dulu, begitu. Tentu saja Maya tak langsung mengiyakan Kiki untuk menjadi calon istri Dul. Maya pun memberikan challenge bagi Kiki untuk membuat stand-up komedi sebagai tantangan apakah Kiki siap untuk menjadi calon menantunya. Maya Estianti. Agak-agak sama memang kalau roasting Bunda gak apa-apa. Boleh, ya? Boleh. Lo mau kurang ajarin sama gue, boleh. Dan apa tantangan buat stand-up komedi? Siapa yang gak kenal dengan Maya Estianti? Cakep. Perempuan cantik, berbakat, sukses, kaya raya. Amin. Bunda Maya adalah salah satu inspirasi saya. Masa? Semenjak melihat Bunda saya dipercaya gitu, bahwa perempuan biasa kaya saya itu juga bisa sukses dan kaya raya. Asal kalau nikah sama anaknya Bunda.